Bekalan air terawat yang bersih dan selamat penting untuk disalurkan secara cekap dan mampan kepada seluruh rakyat Malaysia. Justru pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad Air Selangor melipat gandakan usaha memastikan kes kebocoran, meter rosak atau kecurian air dapat dibendung segera untuk mengurangkan pembaziran non-revenue water atau air tidak terhasil yang sekaligus dibimbangi menjejaskan pengguna. Kempen laporan kebocoran dilancarkan Ogos lalu bagi memudahkan pengguna membuat aduan yang sekaligus membolehkan Air Selangor bertindak lebih cepat untuk membaiki paip bocor atau pecah. Setakat November lalu, 27,985 aduan dibuat dan 16,329 daripadanya didapati sahih dan segala aduan kerosakan telah diambil tindakan dengan menjalankan kerja-kerja pembaikan. NRW atau non-revenue water adalah air terawat yang hilang dalam sistem agihan sebelum sampai ke pengguna. Contoh NRW adalah seperti paip pecah, paip bocor, meter rosak dan kecurian air. NRW adalah satu kerugian bukan sahaja kepada syarikat, malahan kepada pengguna kerana bekalan air terawat yang mampan tidak dapat sampai kepada pengguna. Tambah Kelvin, kempen ini mendapat sambutan memberangsangkan daripada masyarakat yang peka dan prihatin apabila jumlah laporan yang diterima Air Selangor meningkat kepada lebih 20,000 laporan sebulan. Dalam kempen ini, adanya ciri baru dalam aplikasi Air Selangor iaitu ciri report leak atau melaporkan kebocoran. Dalam beberapa langkah yang singkat sahaja, para pengguna boleh melaporkan kebocoran melalui aplikasi tersebut dengan mengambil gambar kebocoran dan juga pin lokasi kebocoran tersebut. Air Selangor turut menggalakkan lebih ramai pengguna membuat laporan dengan menawarkan ganjaran serta insentif melalui pin tambah nilai Touch & Go bermula 1 Ogos sehingga 31 Disember ini. Untuk maklumat lanjut mengenainya, layari laman sesawang atau media sosial tertera.